Video ini kita bahas tentang ayam hutan merah, tetapi dengan warna anting atau kuping yang tidak putih atau anting merah. Ayam hutan tersebar di seluruh Asia, hampir di semua Asia, termasuk di Asia Tenggara. Setiap daerah atau negara itu berbeda-beda dari jenis, ukuran hingga warna. Nah, ada yang menarik di sini. Ada ayam di Indonesia dan di Asia Tenggara, lebih tepatnya, itu mempunyai dua versi. Ada ayam hutan merah dan ada ayam hutan hijau. Khusus di video ini, saya jelaskan secara singkat saja ayam hutan warna merah atau ayam hutan merah. Ini tidak melulu hanya di Sumatera, ayam merah ini atau ayam hutan merah ini bisa kita temui di hampir seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Jawa juga. Cuma ada keunikan yang membedakannya, di mana kebesarannya atau populasi terbesarnya di Sumatera itu ayam hutan dengan anting warna putih atau ayam merah Sumatera yang antingnya putih. Nah, untuk di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, bahkan ada juga di Lombok, itu ayam hutan itu antingnya tidak putih, tetapi ayam hutan antingnya tetap merah. Tetapi dari postur dan badan itu relatif mirip ya, mungkin ukurannya agak sedikit besar yang di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi.